Ini ada kutu burung merpati balap ya, seperti ini kutunya ya. Di sini kalau burungnya sakit kutu maka burung ini kurang sehat. Makanya kalau cara mencari kutu seperti ini jangan disembarkan ke sini lagi. Biasa-biasa kita perhatikan. Ini adalah kutu merpati balap seperti ini. Pengalaman saja, kita berbagi pengalaman dengan kutu merpati balap semacam ini. Kita harus rawat dan jaga merpati balap kita supaya cepat sehat. Nah, ada dua kutu sebenarnya di sini, kadang-kadang ada seperti ini. Ini berhubung merpati balap yang bagus, yang perawatannya baik, maka tidak ada kutunya. Di edisi kali ini dalam merawat merpati balap untuk mencegah merpati balap dari kutu-kutu seperti ini. Di edisi kali ini sama merpati balap Indonesia. Ini ada kutu burung merpati balap ya, seperti ini kutunya ya. Di sini kalau burung ini sakit kutu maka burung ini kurang sehat. Makanya kalau cara mencari kutu seperti ini jangan disembarkan ke sini lagi. Biasa-biasa kita matikan. Ini adalah kutu merpati balap seperti ini. Ini pengalaman saja, kita berbagi pengalaman dengan kutu merpati balap semacam ini. Kita harus rawat dan jaga merpati balap kita supaya cepat sehat. Nah, ada dua kutu sebenarnya di sini, kadang-kadang ada seperti ini. Ini berhubung merpati balap yang bagus, yang perawatannya baik, maka tidak ada kutunya. Di edisi kali ini dalam merawat merpati balap untuk mencegah merpati balap dari kutu-kutu seperti ini. Di edisi kali ini sama merpati balap Indonesia.